Jadi Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Putri, kami memperoleh informasi bahwa para pengungsi mulai mengeluh sakit. Apa yang terjadi pada mereka dan bagaimana antisipasi dari pihak-pihak terkait soal ini? Si pendaki di Gunung Rinjani. Setelah berhasil dievakuasi, apa tindakan selanjutnya dari baik tim Basarnas maupun juga BPBD terkait dengan para pendaki? Ya, jadi Gunung Rinjani masih ditunggu kedatangannya turun dari Gunung Rinjani. Terima kasih Putri Aun dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Iya, bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio Kompas TV pada sore hari ini, pengamat politik dari UIN Udom yang juga rencananya akan bertemu dengan Presiden Jokowi pada pukul 19 malam nanti. Tapi saya ke Mas Guru Ramani, padahal sebelumnya sudah sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Politik. Sore. Selamat sore. Jadi agendanya apa nih Pak Fatih malam nanti ketemu dengan Pak Jokowi dan sekjen lainnya di Partai Politik Persatuan Koalisi? Iya gini, Kang Budu, follow up sudah bagus. Kompas Petang 31 Juli 2018 berakhir. Terima kasih sudah menonton seri Koanggara. Dan saya Simesis Tiarani. Terima kasih. Sampai jumpa.